Brinadians, so ini masih malam nih, bukan masih malam, mesti udah malam. Jadi hari ini rencananya akan ke Serang untuk apa? Ya, jadi kedapetan radio visit, dapetan jadwal radio visit di Serang, Serang Banten. Jadi ada dua jadwal radio dan malamnya rencananya akan ada showcase tipis-tipis di tipis-tipis, maksudnya ya showcase kecil-kecilan di Java Coffee Serang. Jadi ada tempat di situ malamnya, rencananya kita akan manggung di sana, manggung promo juga sih. Cuman bedanya kalau ini bukan promo radio, yang pagi promo radio, yang siang promo radio. Nah, malamnya itu promo tapi manggung. Jadi promo dalam bentuk manggung, dan sebenarnya kita belum tahu nanti manggungnya tuh kayak gimana, karena jujur aja nih dadakan banget yang malamnya sih, karena kita pertama kalinya nanti nih bakalan showcase di Serang. Jadi ya, mari kita berangkat nih, lagi siap-siap, udah lagi siap-siapin nih. Terima kasih Budo, ini bawa nih. Aduh, terima kasih Budo. Brinadian, so sampailah di kediaman Ade Rimmer. Ya, kita fight ya. Sasa. Woi, gua pilek nih, anyay. Oh, berarti ini aja duluan, bas duluan. Gimana, Dek? Perasaan bro, malah enggak bisa tidur, padahal gua kosong sana. Malah gua mau tidur enggak bisa. Wet, asli, aduh. Kalau gua nih jadinya gini, pilek ini. Kenapa ya, gua tiap mau promo pasti ada aja sakit nih. Alhamdulillah. Kalau gitu mari kita, ini kita rencana mau ke rumah manajer kita dulu, Mutski, baru kita berangkat ke Serang. Jadi kita sama Ade Rimmer janjian sini. Yalah. Mamutski. On the way ya. Oke. Okay. Dari sini sejam. Enggak macet, jauh banget berarti nih ya, rumah lo ya. Asli. Deket sih. Jadi ya. Oke. Nih, lagi isi angin Ade Rimmer. Baru ganti ban biar kita selamat sampai tujuan, karena sejujurnya rumah Mbak Mutski jauh juga ya. Ini kita berangkat jam segini, estimation time arrive nya 1 jam, jadi estimasi nyampe nya sejam. Jam segini berarti jauh banget asli. Yolah, ini kita isi angin dulu. Oke. Oh, soalnya dapat dikerjakan jam 7 sampai jam 9. Brilliant. So, sebelum kita mamuti, kita beli cemilan dulu buat biar di mobil nanti kita nggak kelaparan dan kehausan. So, mari siap. Ya, buat bekal ke saya biar ada makanan gratis. Biar gak ngantuk. Betul. Dan biar Mbak Mutin gak mikir kita. Iya, gak mikir kita manfaatin. Anak orang udah dibilang. Betul. Thank you loh Mbak Mutin, thank you banget ya. Thank you banget. Mas Farid udah ini berkat Mbak Mutin sama Mas Farid nih, kita jadi ada promo lagi. Asyik. Nice. Ini karena ini pertama kalinya kita showcase ya. Jadi sampai sekarang kita bingung lagu apa. Jadi kayak kita reguleran aja. Ntar kita obrolin di kamar atau di mobil nanti. Yalah, kasihan. Wow, ini jalanan serem juga ya Mbak Mutski ya. Nangar nih Cisauk nih. Brinadians, sampailah kita di kediaman Mbak Mutski. Selamat subuh. Wow, rumahnya Mbak Mutski jauh. Selamat pagi.
Selamat pagi Mbak Mutski, selamat pagi Mas Harit. Nih kita bagi-bagi ini dulu nih. Silakan silakan. Apa? Woi. Yes. Satu orang satu. Kita kayak trek di Golo Aus. Yes. Kita mau kayak bintang matra gitu. Kalau mau kopi ada kopi pada tadi, Dek. Ada kopi, ada kacang. Ada kopi, ada kacang, ini ada roti, boleh. Kalau lapar Mas Harit. Kopi. Oke. Lumayan buat nih, yes. Ini kopi satu lagi. Cuman 10 menit deh. Asli ya. Silakan. Nah, oke. So, mari kita berangkat Radio Visit Serang. Wet, mari bersama Brunate. Oke, mari kita tidur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Brunadians, selamat subuh. Sampai juga di Serang. Melalui Mas Warit. Terima kasih Mas Warit. Sini kita tidur bentar, baru pagi berjumpa lagi. Sip, aman istirahat. Asoy, betul. Yuk, terima kasih Mas Rui. Mari kita masuk. What's up Rui Merski, kita sudah di wisata baru. Ini daerah mana, di Jakarta kita ya. Amazing. Pak Merski lagi di dalam. Lagi nyari kamar kayaknya. Kita ke dalam aja sih ya. Kita berangkat jam berapa ya nanti malam sih? Jam 8 baru kita sarapan ya. Jam 9 baru jalan. Oke. Wow. Seru juga ya. Ini pertama kalinya radio visit luar Jakarta nih. Jauh juga bener kan Serang. Berapa jam tadi perjalanan? Berapa jam? Sejam. Sejam ya? Kayak lo ke rumah gue. Wow, asoy. Kampung akhirnya ngerasain ini gitu. Ini for your info, kita semuanya sendiri nanti melalui Mbak Mutski. Jadi nanti kita akan mengkalkulasi ulang. Weh, apa nih? Terima kasih Mbak Mutski. Ya, oke. Ya. Wow. Ini adalah kamar pertama tour kita to Brunate. So, gimana perasaan lo? Ya, terharu sih rasanya. Ya Allah. Oh my goodness. Ya, yeah, ya. Yeah. Kita disetirin dari USD. Ya ampun. Kamu tahu terima-terima beres. Iya loh. Amazing sih. Yoi. Ini adalah harus diingat nih, kamar pertama Brunate. Radio visit luar Jakarta pertama kalinya di hotel wisata baru. Dan hotelnya asik sih. Maksudnya cuman kalau cuman buat tidur dan tapi enggak sih, ini buat tinggal tuh kayak sedep ya. Lumayan asik loh. Tuh tempat tidurnya gini, satu. TV-nya gede juga. Iya, gitu. Mau lihat kamar mandinya. Kamar mandi. Ya, kemalamannya 11-12 mulia lah. Sudah. Oke. Oke, Ban, selamat tidur sampai ketemu jam 8. Yes. Jadi besok kita bangun jam 8. Sekarang setengah 5 lah ya. 5. Terus sarapan jam 9 jalan. Ya. Soalnya jam 10 radio pertama. Besok radio pertama apa ya? Prima FM. Oke. Selamat tidur.
Brenedian, selamat pagi. Kita udah bangun. Mau bani udah bangun, udah mandi. Cuma tidur. Tadi tidur jam berapa ya? Semalam jam berapa ya bang tidur? Setengah lima tidur. Terus sekarang jam 8:30. Ini mau sarapan dulu. Sarapan, soalnya sarapannya cuma sampai jam 9. Habis itu jalan ke hotel. Jalan ke radio. Dan radio yang pertama adalah radio Prima, Prima FM. Kita mulai ininya jam 10. Dan kita lagi siap-siap, Bani lagi siap-siap. Yuk, siap. Iya. Gimana, Bani? Masih pilek. Tapi udah mendingan sih. Yang penting badan gua enakan, walaupun pilek tapi badan enakan. Sedap. Iya, jadi Bani lagi kurang enak badan, tapi mulai ke fight. Oke, kita mau sarapan dulu. Lumayan dapat sarapan. Yes. Yuk. Ya deh. See ya. Nah, nih musisi penting banget nih. Tolak angin. Adik juga udah sikat tolak angin tadi deh. Yulah. So buat tolak angin endorse kami. Sarapan. Oke, Bang. Yes, silakan. Sarapan. Wih, apa aja nih? Ada laksa ya. Bihun, ya. Bihun, tempe, ayam. Mari. Akan ke radio pertama di mana? Mas Farid dan Pak Musik. Prima FM Serang ya. Dan tadi Mas Farid ngasih ini. Imbus. Asli ini adalah apa deh? Menolong. Betul. Kalau lagi nggak enak badan. Karena kita berdua akhirnya jadi nggak enak badan. Yuk, mari kita. Dan kita nggak enak ini. Juga sama Mas Farid. Iya nih asli. Ya. Amin. Amin. Haleluya. Iyalah, mari. Siap. Halo, Mas. Saya Bani Mas. Halo, Mas Rangga. Ya, so inilah Mas Rangga. Halo. Sebagai apa, Mas? Music Director. Music Director. Terima kasih banyak, Mas. Iya. Sudah membolehkan kami kemari. Yuk, mari. Iya. Silakan. Halo, Mbak. Hai. Gila. Bani. Mbak announcer-nya ya. Iya. Weh, mantap. Siap. Ini masih bersama Vina dan Brandy. Lumayan. Kalau nama fansnya sendiri apa sih, Mas? Nah, belum ada. Sebenarnya kita nggak ada nama fans, cuman entah kenapa. Jadi kita punya vlog kan, Brandy vlog ini. Nah, entah kenapa tiap awal kita mau greetings buat vlog, kita pasti nyebutnya Brenadians gitu. Jadi sampai dari situ tercetus. Kayaknya Brenadians cocok nih buat nah, walaupun belum ada fan base nya gitu, belum ada fans yang masih ongoing lah, masih ya, proses. Iya, ongoing. Cuman kayaknya Brenadians asik sih. Berpikir namun tak bertindak. Berkata
berupaya namun tak berbukti, bersolek namun tak berbenar. Sadarkan kita apa yang tak terjadi, perdamaian seperti bukan pilihan. Perbedaan seolah jadi hambatan. Terima kasih banyak Mbak Vina dan Mas Rangga dan Prima FM. Terima kasih. Sampai lagi nanti. Yes. Thank you. Siap. Yuk mari kita pulang. Ya. Radiant. So, udah kelar deh ya. Kelar juga akhirnya di radio pertama di Serang. Radio pertama. Dan ini pertama kali yang kita keluar kota ya. Keluar kota betul, keluar Jakarta. Radio di Serang. Dan tadi seru. Seru banget sih. Jadi kita udah mulai terbiasa juga. Iya. Soalnya yang pas kemarin di radio lama kita kaku. Iya, RRI Pro 2, jujur aja kita kaku banget. Gue juga belum tidur itu, dan kalau ini gue tidur tapi lagi sakit nih, banyak banget nih, apa, tisu pilek. Jadi seru lah ya, intinya seru. Sukses juga buat Prima FM. Dan abis ini kita mau kemana, Dek? Kita mau ke radio selanjutnya. Iya. Radio TBS. TBS. Serang. Serang. Radio sebelum sambil nunggu kayak kita makan dulu. Makan dulu, oke. Okay. Terima kasih. Siap. Bernie di gila. Pilek gua tambah kambuh nih. Jadi ini mau makan dulu, mudah-mudahan ntar radio selanjutnya udah lumayan beres. Yuk kita makan dulu. Siap. Mari kita makan. Mari makan. Mari kita makan. Asli. Mari. Bebek selamat. Mari kita makan. Akhirnya sampai juga di radio kedua. Radio apa namanya? TBS PBS sekarang. Wih, masuk aja. Iya, tidur tadi. Selamat siang Mas Ade. Selamat siang Ade. Sebut saja Mawar. Nah. Oke. Oke, kami dari Brunet, saya Ibrani Pandean di vokal dan bass, dan saya Ade Rumur di drum dan sequencer. Iya. Oke. Ada yang unik juga, ternyata keduanya ini adalah session player ya. Iya. Ya. Session player yang ya berarti sudah main-main bareng sama musisi-musisi. Iya. lumayan. Oke. Tadi kalau nyambung ke obrolan yang tadi bahwa sebenarnya Bang Ade sama Bang Bani ya, sebenarnya juga masuk di dunia musisi udah lama ya. Session player start ya. Di tahun berapa? Session player kalau saya sendiri itu 2010-2011. 2010-2011, kalau Bang Ade? 2012. Iya, ya, lama ya? Iya, lumayan. Nah, kalau ngomongin soal session player ini, lebih spesifiknya kerja ngapain sih selain kalau musisi kan banyak ya, nyanyi, main gitar, bikin note, segala macam. Nah kalau session player itu sebenarnya ngapain? Session player itu sebenarnya kalau dari saya, menurut saya seorang musisi yang dituntut untuk dapat memainkan jenis musik apapun, okay, dengan artis manapun, namun biasanya dengan range harga yang berbeda-beda juga. Oke. Okay. Tapi Bang Ade ngeliat temennya ke mana-mana gitu di pelatihan atau lagi playing, ngambil gambar aneh gak sih? Aneh sebenernya pasti awal. Jujur deh. Ya awal sih dong. Oh, mana ini juga maksudnya. Kalau bilang udah jauh dia punya urat malu putus kan. ngomong sendiri. Iya. Cuma ya
ada akhirnya ya kayak sekarang ya, ini betul, ya, betul, betul. bisa cip bisa sampai 6.000 sekarang ini jadi ya karena usaha dia. Nah, tapi tanggung nggak sih kalau awal dulu mulai maksudnya kayak belum pernah bawa paling bawa kamera di tas atau di kalungin dan sekarang udah bawa tripod yang dipegangin ya kalau boleh jujur gitu. Tanggung karena kalau ngikut ada mungkin ada teman-teman subscribers yang ngikutin episode 1 itu kebanyakan jadi cuma lama-lama ya itu bisa karena biasa sering-sering okay, main okay. Gitu sampai akhirnya bikinlah Brenade Vlog juga. Oh iya iya. Itu adek ibaratnya adek lu nge-vlog juga ya gitu. Tapi khusus di Brenade ya? Khusus di Brenade ya. Oke sampai ketemu besok di sesajian jam 12.00 jam 3 pertemuan terakhir bulat atau datar. Bersama namun tak bersatu, berdoa namun tak berusaha, berpikir namun tak bertindak, bergaya namun tak berbudi, bersolek namun tak berguna. Sadarkah kita apa yang telah terjadi? Perbedaan seperti seolah jadi hambatan, cobalah untuk terima. Bulat atau datar tak ada yang tahu, kaya atau miskin adalah ujungnya. Hitam atau putih adalah warna, warna yang bias dirinya. Halo, namanya siapa nih? Magvi. Magvi. Dari Serang. Dari Serang. Pemain seberat. Saya juga pemain bass sih bang, tapi dikit-dikit. Oh, berarti ntar malam datang ya? Iya. Beneran ya? Serius. Beneran ya? Kalau malam nggak datang nih, nggak saya upload siap, nih. Siap. Datang ya? Iya bang. Makasih, siap. Makasih Magvi, sukses selalu. Ini mau kemana lagi nih? Wih, siap.